Sejarah konflik Rusia vs Ukraina. Konflik Rusia vs Ukraina akhirnya pecah saat Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan invasi di wilayah Ukraina pada Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022. Diberitakan Kompas.com, tanggal 24 Februari tahun 2022, Putin menyebut invasi dilakukan karena pihaknya tidak memiliki pilihan selain mempertahankan diri dari ancaman Ukraina modern. Rusia tidak bisa merasa aman, berkembang, dan eksis dengan ancaman konstan yang berasal dari wilayah Ukraina modern, ujarnya dalam pidato yang disiarkan dalam televisi pemerintah Rusia. Bagaimana sejarah konflik Rusia vs Ukraina? Sejarah konflik Rusia vs Ukraina dilansir dari Al Jazeera. Sekitar 1200 tahun lalu, Rusia, Ukraina, dan Belarusia lahir di tepi sungai Dnieper di Kievan Rus, sebuah negara adidaya pada abad pertengahan yang luasnya mencakup sebagian besar Eropa Timur. Meski dari tanah yang sama, Rusia dan Ukraina memiliki perbedaan yang menonjol, mulai dari bahasa, sejarah, dan kehidupan politiknya. Namun, Putin berulang kali mengeklaim jika keduanya adalah satu bagian dari peradaban Rusia. Sementara Ukraina, berulang kali membantah klaim tersebut. Keruntuhan Uni Soviet, 1991. Tanggal 11 Juni tahun 2021, pemimpin Uni Soviet kala itu, Mikhail Gorbachev mengundurkan diri pada tanggal 25 Desember tahun 1991. Pengunduran dirinya ini sekaligus tanda keruntuhan Uni Soviet. Sebelum pengunduran Gorbachev, tepatnya pada tanggal 1 Desember tahun 1991, 90% warga Ukraina menyetujui referendum kemerdekaan dari Uni Soviet. Presiden Ukraina, Belarusia, dan Rusia pun bertemu untuk secara resmi membubarkan Uni Soviet, sesuai aturan yang tertulis dalam konstitusi Uni Soviet. Dengan demikian, Ukraina merdeka secara de jure, berdasarkan hukum, dan diakui oleh komunitas internasional. Setelah Ukraina merdeka, hubungannya dengan Rusia mulai memanas saat Viktor Yushchenko terpilih sebagai Presiden Ukraina pada 2005. Selama periode kepemimpinan Yushchenko, Ukraina cenderung mendekat ke Uni Eropa ketimbang Rusia. Hal inilah yang kian memanaskan hubungan keduanya. Hubungan keduanya lumayan mereda saat pemilihan umum, pemilu 2010, Viktor Yanukovych terpilih menjadi Presiden Ukraina. Yanukovych adalah seseorang yang didukung oleh Rusia dan menginginkan Ukraina lebih dekat dengan Moskwa, ibu kota Rusia. Krisis 2013. Ukraina dilanda krisis dengan merebaknya protes di ibu kota Kiev pada November tahun 2013. Kala itu, massa menentang keputusan Yanukovych yang menolak kesepakatan integrasi ekonomi yang lebih besar dengan Uni Eropa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kepemimpinan Yanukovych cenderung dekat dengan Rusia. Inilah yang menjadikan ia menolak integrasi ekonomi Uni Eropa. Setelah tindakan keras oleh pasukan keamanan, masa unjuk rasa justru bertambah dan konflik pun semakin meningkat. Puncaknya adalah pada Februari tahun 2014, saat Parlemen Ukraina melengserkan Yanukovych dari jabatannya. Pelengseran Yanukovych menyebabkan konflik dalam pemerintahan Ukraina. Pemerintahan terbagi menjadi dua kubu, yakni pendukung Uni Eropa dan pendukung Rusia. Pendukung Uni Eropa berasal dari masyarakat dan politisi Ukraina daratan, sedangkan pendukung Rusia berasal dari masyarakat dan politikus Crimea, sebuah semenanjung di kawasan Laut Hitam. Krisis Crimea, 2014. Awal 2014, Crimea meminta bantuan Rusia untuk menyelesaikan konflik di dalam negerinya. Pemerintah Rusia pun menerima permintaan tersebut dan mengirimkan pasukannya untuk menduduki Crimea.
Hal tersebut Rusia lakukan lantaran letak geopolitik Crimea yang strategis dan bisa dimanfaatkan Rusia untuk memperkuat pengaruh di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah. Melihat campur tangan Rusia atas konflik dalam negeri Ukraina, Uni Eropa pun mengecam. Situasi Ukraina kemudian meningkat pada Juli tahun 2014 dan membuat Amerika Serikat, AS, dan Uni Eropa berselisih dengan Rusia. Sementara itu, sejak akhir Februari tahun 2014, demonstrasi oleh kelompok pro-Rusia dan anti-pemerintah berlangsung di kota-kota besar di seluruh timur dan selatan Ukraina. Protes di wilayah Donetsk dan Luhansk meningkat dan berkembang menjadi pemberontakan separatis bersenjata. Hal tersebut membuat pemerintah Ukraina meluncurkan serangan militer balasan terhadap pemberontak yang berdampak pada munculnya konflik bersenjata di Donbas. Gagalnya perjanjian Minsk, 2015. Sejak Februari tahun 2015, Rusia dan Ukraina telah berusaha untuk menghentikan kekerasan melalui perjanjian Minsk, dengan Prancis dan Jerman sebagai penengah. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan untuk gencatan senjata, penarikan persenjataan berat, serta kontrol penuh pemerintah Ukraina di seluruh zona konflik. Namun, upaya damai ini gagal dan konflik bersenjata di Donbas masih terus berlangsung hingga sekarang. Ukraina ingin gabung NATO. Konflik Rusia vs Ukraina yang terjadi saat ini juga disebabkan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization, NATO. Keinginan Ukraina tersebut semakin memicu ketegangan antar keduanya. NATO sendiri adalah organisasi pertahanan dan keamanan di kawasan Atlantik Utara yang meliputi negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Beberapa negara bekas Uni Soviet juga menjadi bagian dari NATO, seperti Lithuania, Estonia, dan Latvia. Putin akui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, 2022. Konflik kedua negara ini kian memanas saat Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022. Lalu, Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Rusia di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk. Diberitakan Kompas.com, tanggal 22 Februari tahun 2022, hal tersebut Putin sampaikan melalui pidato di televisi yang dikelola pemerintah Rusia. Saya percaya perlu mengambil keputusan yang sudah lama tertunda, untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, kata Putin. Putin melanjutkan dalam pidatonya, bahwa Barat telah meludahi masalah keamanan Rusia selama bertahun-tahun dengan memindahkan NATO ke timur serta menempatkan infrastruktur militer lebih dekat ke perbatasan Rusia. Hingga puncaknya, Putin pun menyerukan invasi ke wilayah Ukraina pada Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022.